Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di Action. Jadi pada video kali ini, alhamdulillah ya, kita sekarang ada barang untuk review karena waktu itu saya ikutan lelangan di Action ini. Jadi ya saya alhamdulillah jadi bisa review, jadi bisa nyetok dua video ya. Jadi seperti pertama video review, yang video kedua untuk video yang selanjutnya ya, kalian juga pasti tahu itu ada di X. Jeng, ini dia di X. Selain make ini kasih C emblem and lampu doa Lanjina Wonder Rider Book. Ini dia, kita bisa lihat di bagian depannya. Oke, ada si penampakan dari si Kamen Rider Ikazuchi nya atau Kamen Rider Espada. Kamen Espada ini kita bisa lihat, ini ada topengnya si Espada, ini ada si Seiken Soul Driver dipasang dengan emblem Raimi Ikazuchi warna kuning dengan aksen-aksen petir ya, aksen petir. Dan sini juga bagian logonya ada si logo Kamen Rider Espada dibalut dengan warna hijau. Oke, di bagian sininya kita bisa lihat ada si penampakan dari si Wonder Red Book lampu doa Lanjinanya. Seperti biasa ya, kayak box-box pada umumnya, kayak box of emblem pada umumnya, kayak waktu itu emblem si Suiseken Nagare. Dan di sini ada penampakan si Wonder Ride Book-nya. Ini buatan Banda ya, seperti biasa ke bagian sampingnya. Oke, kita bisa lihat di sini ada Kamen Rider Espada, guys. Sini Kamen Rider Espada, kita bisa lihat di sininya. Espada sedang megang si pedang ya, megang pedang di bagian belakangnya. Ada cara-cara buat dimaininnya. Oke, di bagian pertama kita itu harus meng-scan si emblemnya ke Seiken Soul Driver ya. Terus yang kedua, kita cara aktivasi si Wonder Red Book-nya lalu dimasukkan ke Seiken Soul Driver. Oke, untuk bagian ketiganya kita juga bisa mengkombokan si lampu dalam jinanya dengan si Nil Hedgehog ya. Nil Hedgehog ini saya udah punya, tapi untuk video dengan si Nil Hedgehog-nya video berikutnya, karena biar ada video untuk minggu depannya. Minggu depannya. Untuk ketiganya kita juga bisa menggunakan 3 Wonder Red Book sekaligus, tapi di sini sih kayaknya Dosatsu Dragon ya. Oke, bagian kanannya box art masih lanjutan box art yang depannya ya. Bagian atasnya yang kita dapatkan ya, mendapatkan itu si Raimi Kenkazuchi lampu dalam Jina, dan udah itu aja. Ada si Kamen Rider Espadanya, ada lampu dalam Jinanya, dan ada Seiken Soul Driver-nya. Lupa cutter yang dibawa. Ini dia cutternya. Langsung aja kita buka boxnya seperti apa ya. Karena ini belum dibuka, ini masih segel ya. Ini baru, barangnya baru. Kita buka aja bagian kanan, kita buka. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Masih penasaran? Wow. Oke, yang pertama kita mendapatkan si manual booknya. Manual booknya tentang tata cara buat dimainin di Seiken Soul Driver. Tata caranya seperti apa? Jadi sini kita cara tata cara buat dimainin di Seiken Soul Driver. Tata caranya kita udah sebutkin ya. Kita di scan dulu ke pedangnya si Seiken Soul Driver-nya. Lalu kita pasang di bagian emblemnya, bagian emblemnya, dan masukin si Wonder Ride Book-nya, masukin ke Seiken Soul Driver-nya ya, di belt-nya. Kita lanjut ke barangnya, cuy. Oke, ini dia si emblemnya, si Raimeken Ikazuchi emblem untuk dipasang ke Seiken Soul Driver. Kita bisa lihat ini warna dasarnya itu warna kuningnya kuning gloss ini, mantep gitu ya. Ini ada aksen-aksen petirnya, guys. Mantep gila. Kan waktu yang si siapa? Yang si Suiseki Nagare mah aksen-aksennya aksen-aksen air ya. Oh, kita lihat nih. Kan untuk si Raimeken Ikazuchi itu aksennya aksen-aksen petir ya, atau listrik cacat gini nih. Untuk yang Suiseki Nagare kita bisa lihat sininya air ya, splash gitu. Dan itu lagi ya. Ini dia Kaiken Reka, Kaiken Reka. Splashnya api. Bisa lihat di sini kita sudah mempunyai 3 emblem, guys. Alhamdulillah kita sudah mempunyai 3 emblem. Pastinya madep lah. Kita langsung ya next ke Wonder Ride Book-nya. Oke, ini dia si Wonder Red Book lampu doa Lanjina Wonder Red Book. Kita bisa lihat warna dasarnya kayak gold gitu, tapi lebih ke doff gitu ya kalau kita lihat secara sekilas mah ya, lebih doff gitu. Tapi kalau secara lihat kamera sih
kayak biasa aja gitu ya, warna emas gitu. Tapi kalau lihat aslinya itu lebih ke coklat-coklat gitu ya. Di sini kita bisa ada bacaan, ada font si lampu do alanjinanya. Di sini ada teko, kayak teko buat jin ya, dikusuk-kusuk. Duh. Oh, petunjuk ya, petunjuk. Masukin ke slot yang paling kanan ya kalau kita lihat dari visualnya, tapi kalau kita pakai di slot paling kiri kalau kita pakai si sabuknya. Oke, di sini ada bacaan aksen juga, bacaan si font Kamen Rider Saber yang berarti sininya Kamen Rider ya. Saya lihat sini Kamen Rider. Oke, di bagian belakangnya sini ada speaker, dan di sini juga ada sensor buat dibaca di second shot driver-nya. Sini kita masih ada penyumbatnya masih terpasang karena baru ya. Sini ada tempat baterainya diisi dengan baterai LR44. Oke, bagian depannya sih kita buka aja ya. Ini dia cuy, gila. Apa kita cebut aja langsung lah. Kita coba lagi guys, coba lagi. Wow, kita dengerin petunjuknya, petunjuk apa, bukan petunjuk, dengerin si nama penyebutan Wonder Redbook-nya. Gila, mantep cuy. Ah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita serius coba di Seiken Shot Driver-nya cuy. Ini dia si Seiken Shot Driver-nya, kita sudah tampilkan si Seiken Shot Driver-nya. Langsung kita ganti si emblem ininya dengan si Raimikin Ikazuchi ya pastinya. Kita cabut dulu. Kita cabut ya si ininya, emblem Kaiken Rekanya. Lalu kita pasang si Raimikin Ikazuchi-nya di tempel di sini guys. Wih, lagi. Mantap. Jadi actionnya ini warna kuning nyesuaiin warna si emblemnya. Dan kita dengerin dulu. Kita pasang dulu ya si emblemnya. Wih, gila, jadi makin gari nih. Ya makin gede kemegang, tapi ini kayaknya gini, megangnya rada bengkok, apalah. Kita dengerin dulu suara triggernya seperti apa. Suaranya suara listrik gitu ya, suara listrik-listrik gitu. Setruman-setruman, cet-cet, gitu. Wih, mantep. Kita coba suaranya masukin di second shot driver-nya. Ih, takut potong. Kita langsung aja cobain sih, masukin si lampu do Alanjina Wonder Ride Book-nya. Kita masukin ke slot yang paling kanan. Akhirnya kita punya standby sound yang baru, enggak itu-itu aja. Alhamdulillah ya, tidak sia-sia. Langsung aja kita Ikazuchi Bato. Pertama kita bakal hisap yang paling nih ya. Paling-paling lemah dulu, kita hisap saja. Kita langsung hisap Geki Egiri. Geki. Mantep, kita langsung hisap Giri. Langsung aja kita langsung scan si Wonder Red ini, di scan ke second shot driver sebanyak 3 kali langsung ya. Aranjina.
Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini atau review kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bantu channel ini untuk terus berkembang ya pastinya. Mohon maaf kalau suara saya tidak bersemangat karena lagi biasa-biasa aja ya. Lagi banyak tugas, guys. Jadi biasa aja untuk reviewnya. Jangan lupa di like ya, di like, comment, subscribe ya. Tolong, harus di like, comment, subscribe. Kalau tidak, kita gelut bara. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa.